Kalau kamu memang punya bukti, kamu nggak, kamu ngebayar utang terus, keluarin dong, biar netizen bisa menilai kamu tuh betulan apa enggak. Secara cocok logi aja, dari spray kamu, dari spray itu kamu udah bohong. Ya secara logika loli, kamu sekolah nggak? Sekolah nggak? Lupa deh kamu gak sekolah ya sekarang ya. Ya. Secara cocok logi aja kamu udah bohong. Dari spray aja udah udah gimana ya? Udah pokoknya udah di stop gak sih? Aku lagi emosi banget ini. Aku gak mau menyalahkan jilbabnya ya, aku menyalahkan orangnya. Setahu aku juga Islam nih ya teman-teman. Setahu aku, kalau kita sebagai orang Islam atau Muslim ya, kalau udah menggunakan hijab, tutur kata tuh dijaga. Ya, tutur kata tuh dijaga. Punya harus punya etika, karena kamu bukan main-main loh kamu pakai jilbab itu. Kamu pakai jilbab tuh harus punya tutur kata yang sopan, punya sopan santun, bisa menghormati orang tua lah, itulah paling basicnya. Hormatilah orang tuamu kalau kamu dihormati juga ya. Sebelum kita hormati orang lain, kita hormati dulu diri kita ya. Gimana, kita introspeksi dulu diri kita, gimana udah benar apa tidak yang kita omongin ini, benar apa tidak. Kalau memang yang kamu omongin itu benar, kamu keluarin bukti, balas dong WA aku. Jangan ngeblok dong di Instagram, jangan ngeblok ya. Masa orang yang punya utang lebih galak daripada yang kasih utang? Secara logika aja, logika, main logika deh, punya logika kan, sekolah kan sampai SMP. Ini apa lambang apa? Abu-abu. Jadi aku sampai SMA lebih tinggian pendidikanku kan daripada kamu kan. Ya. Kita ngomongin pendidikan aja deh. Mau tentang etika aja. Kamu punya etika kan? Punya dong, masa enggak punya? Secara etika kamu udah salah besar. Etika. Ya. Etika budaya, etika tuh cowok lu yang bawa-bawa Cina kuliah kan, udah ngelewatin SMA kan, masa ngaca dulu deh nih. Lu jangan berani klarifikasi aja, lu keluarin bukti dong. Aku Cindy, Kak Laili, Kak Yolo, Cik Ferry, semua klarifikasi menggunakan bukti-bukti. Walaupun kepolisian juga kita kasih bukti-bukti. Kalau lu cuma bisa ngomong-ngomong doang, aku juga bisa. Tapi aku berani karena aku punya bukti. Utangmu 30,8 juta. Itu uangku sama uang Cindy. Bayar dong. Kata bisa beli barang branded ya. Bisa beli baju, bisa beli tas, bisa beli sepatu. Utang aja ya, bisa beli parfum tuh Gucci tuh kan, parfum Gucci dong. Bayar utang, jangan ngeblok, jangan lari. Katanya selalu ngebayar utang, mana lali. Kamu ingat nggak yang ambil ih mau banget di sama dia ini mantannya sebelum si Kang Semir itu ya. Jadi dia udah dari dulu emang anaknya bisa ditanya-tanyain gitu guys. Itu ini chattingan aku tanggal 16 bulan 6 2023 tahun lalu ya. Ingat itu, aku punya bukti semuanya. Yang kamu suka apa, aku punya utang semua, aku punya. Kamu jangan klarifikasi yang enggak yang enggak sesuai sama kenyataan ya. Aku tunggu kamu klarifikasi, mengeluarkan bukti. Jangan ngomong-ngomong doang. Cuma ngomong-ngomong doang gak bakal dipercaya. Orang semangat.
kan tidak bakal dipercaya sama orang, apalagi kamu udah terbukti bohong. Orang tua aja dilawan. Oh iya, lupa. Lihat dong sekarang, gue udah pakai jilbab nih. Terus percuma kamu pakai jilbab, tapi kelakuanmu udah kayak I don't know. Kalian menilai ya sendiri kayak gimana ya? Beda guys. Oke, kita ngebahas nanti lagi. Tunggu aku sampai rumah ya guys. Aku pulang dulu karena aku habis pulang sekolah. Jadi aku mau pulang dulu. Oke teman-teman. Katanya ngomongin Tante Niki, ibu yang lagi yang ngebuat itu dirimu sendiri. Lupa ma, lupa kamu kemana? Lupa. Capek-capek loh orang tua kamu tuh ngebiayain kamu ke UK itu mengeluarkan duit berapa ratus juta. Susah sih ya kalau cuma lulusan SMP enak-enaknya dikasih pendidikan yang tinggi tapi kamu kayak gitu. Lupa. Pusing banget aku ya sama pemikiran yang belum seharusnya dewasa, sok dewasa. Ngerti gak sih? Belum dewasa tapi sok dewasa. Susah kalau punya pemikiran yang sekolah lagi deh, saranku sekolah sih. Aku aja yang sekolah kayak masih kurang. Oke ya, tunggu sebentar lagi gue bahas. Gue mau sholat dulu ya, baru nyampe nih, sabar. Oke, yang katanya dia baik, dia bayar terus ya. Nih aku kirim bukti. Baru semalam aku ngechat dia ya. Aku ngechat dia, dia langsung ngebuk. Lihat.